gereja Baptis. Begini Bu, saya boleh minta pengorbanan. Selama ini sampah itu kan jadikan momok terpenting di setiap daerah Bu, di kota-kota besar terutama Bu. Selama saya menjadi pegiat bank sampah, saya banyak mengambil hikmah dan manfaatnya banyak sekali. Bagaimana Bu kalau boleh saran? Kalau kami sebagai pegiat sampah, apalagi yang bekerja di bawah PKK, jadinya kader Bu. Karena apa? Kita bisa mengelola sampah rumah tangga yang menjadi sumber utama penyumbang sampah terbesar juga. Memang itu dibentuk kader. Tapi mungkin Pak Edi bisa bentuk itu kader. Karena kalau untuk sampah itu kewenangannya pengelolaan, kewenangannya daerah. Tapi bahwa kader-kader lingkungan ini terus terang saya banyak berhutang budi pada kader lingkungan, karena dengan pengolahan sampah oleh kader lingkungan, maka biaya yang kita keluarkan untuk Surabaya kan sudah tidak banyak lahan kosong, sudah penuh semua rumah. Kalau tidak ada kader-kader lingkungan ini, saya tidak tahu bagaimana kondisi Surabaya. Karena itu saya sangat erat sekali dengan kader-kader lingkungan, bahkan penghargaan internasional banyak kami peroleh karena upaya yang dilakukan oleh para kader lingkungan ini. Terima kasih Bu Bagis.